Himu-himu. Himu-himu. Madahlah, saya dah kenyang sangat ni, Mak. Selamat petang. Kamu? Kilimaru? Ada apa hal? Makcik tak tahu ke? Cuti dah berakhir semalam. Hari ini sekolah ninja akan dibuka semula. Ha? Awak mesti suruh Rantaro bangun dan bersiap sekarang juga. Baik. Tadi macam dengar suara Kilimaru aja. Biarlah. Rantaro! Rantaro! Kamu ingat ini main-main ke? Mak, kalau nak kerja kat situ, baiklah sikit. Habis tu susah sangat. Itu Kilimaru kan? Ada apa ni? Rantaro, hari ni penggal persekolahan baru dah bermula lah. Rantaro, jaga diri ya. Belajar bersungguh-sungguh supaya jadi ninja yang hebat suatu hari nanti. Abang ni, asyik cakap benda yang sama je sebelum Rantaro nak pergi. Kalau abang tak cakap pun Rantaro akan faham juga. Ya ke? Ayah, Mak, saya pergi dulu. Pergi dulu. Berusaha dengan penuh semangat dia. Saya akan belajar sungguh-sungguh untuk jadi seorang ninja yang cemerlang satu hari nanti. Dengar tu? Dengarlah. Ayah kalau bekerja kat ladang tunggu sungguh-sungguh, ya? Ya! Ayah akan berusaha! Abang tak apa ke tu? Apa dia? Kan abang ni bekerja sebagai seorang ninja. Pekerjaan ladang tu sebagai sambilan je. Saya terlupa pula. Rantaro, seronok betul lah cuti awak kan? Macam mana awak boleh tahu? Apa taknya awak siapa boleh terlupa pula hari mula penggal persekolahan? Macam itulah. Rantaro, kamu nak minum teh tak? Nak makan nasi tu makan elok-elok. Rantaro, kalau masih berangan nanti kita terlambat. Shinbei, saya dah pun buat temu janji kat bawah pokok ni. Cepatlah, kita mesti kena pergi sekolah ninja sekarang. Pemilihan AJK sekolah akan bermula kejap lagi. Ya, betul tu. Kalau kita terlambat nanti kena jadi AJK keselamatan. Mari cepat. Tunggu. Shinbei, awak larilah cepat sikit. Tak lagi macam biasa pun. Saya pun rasa macam tu. Lambat sangatlah, kenapa ni? Ha, saya tahu. Kenapa? Awak salah pakai seluar. Sebab tu lah awak rasa susah nak lari. Betul lah. Baiklah, pintu pagar ditutup. Himu-himu. Rantaro AJK keselamatan. Saya lagi. Kilimaru AJK perpustakaan. Yelah. Shinbei dan Kisanta AJK peralatan. Kisanta selamat bekerjasama. Sanjiro dan Torawaka AJK benda hidup. Kingo AJK jasmani. Dangko pula AJK account. Saya, Suzaimon tetap sebagai ketua AJK. Sama macam dulu. Hidayu pula AJK moral. Ada ke benda tu? Yang itu baru aja dibuat. Apa pula tugas dia? Tak pastilah, tapi saya rasa mungkin moral tu mengenai teh ataupun bunga. Tak apalah kalau macam tu. Tapi awak jangan lupa, ini kan sekolah ninja. AJK apa pun sekali, semuanya susah tau. Contohnya AJK jasmani macam Kingo. Baiklah, hari ini ada latihan untuk larian jarak jauh di padang. AJK jasmani? Saya!
Cuba kamu tunjukkan trek larian jarak jauh sekejap. Cuma sekejap aja kan? Baiklah. Tapi trek itu sebenarnya bukannya dekat macam yang mereka sangkakan. Oleh kerana ia adalah trek larian ninja, lubang perangkap pun ada juga. Akhirnya sampai dalam keadaan kepenatan. Terima kasih ya, Kingo. Baiklah, kita mulakan sekarang. Kingo, kamu pun kena sertai mereka tu juga. AJK, Ekon dan Zul tu nampak tak menakutkan. Sebenarnya menakutkan juga. Tapi setahu saya, ketua AJK Ekon Sekolah Ninja ialah seorang ninja. Dan kalau tak silap, dia ialah Shiyomon Jiro, pelajar tahun 6 sekolah ni. Tapi saya dengar syarat AJK Ekon, buku Ekon tu tak boleh tak seimbang. Nama je seorang ninja. Akaun sekolah yang senang macam tu pun tak boleh nak buat. Apalah. 3 hari ke, 4 hari ke, 5 hari ke, kamu kena pastikan akaun tu mesti seimbang. Dah lah tu, hubungan Tamura Mikimon pelajar tahun 4 dan Kamizaki Zaemon pelajar tahun 3 tak berapa baik cak air-air ni. Jadi disebabkan itulah ia dipanggil AJK Akaun Serabut oleh semua pelajar. Macam mana awak boleh tahu semua ni? Awak bukannya AJK Akaun. Sebenarnya Danzo ada beritahu saya sebelum ni. Danzo, betul ke macam tu? Huh? Mana dia? Lupa pula nak bagi tahu. Sebagai meraihkan permulaan penggal persekolahan, makcik kantin dah sediakan kuih untuk semua. Baru tadi dia panggil untuk makan. Seronoknya. Tengoklah Shinbe tu, bukan main laju lagi dia lari. Biasalah, bila makan tenaganya mesti akan tiba-tiba keluar berkali ganda. Kamu jangan lupa makan mesti habis.